Perpaduan Queen Walk Recall dengan Tante Sihir Super plus Widget Super ini ternyata keopeannya sangat di luar ekspedisi. Nyari tempat top up atau gold pass yang murah, di Kiano.store aja ngap. Mumpung ada promo juga, cukup klik link di bio, nanti langsung chat ke adminnya ngap. Link IG-nya ada di deskripsi. Ini adalah salah satu kombinasi favorit Abang Gabuk, Queen Walk Recall. Satisfying aja ngap rasanya kalau main ini. Dan untuk pasukan utama kali ini kita menggunakan perpaduan yang sangat-sangat mengerikan. Quest ini nanti bakal terjadi epic combo yang membuatmu ketagihan ngap. Tujuan Queen Walk pertama kita kali ini apa? Yap, udah jelas ngap, TH tentunya. Tujuan menggunakan recall adalah mencuri bangunan yang gak bisa dijangkau sama Queen dari luar tembok, sekaligus membuat jalur yang nikmat. Apabila bangunan itu dibiarkan, nanti bisa menjadi faktor limit ngap. TH hancur, langsung recall aja. Padahal ini tadi nggak pakai recall aja bisa ngap, wong tembok sini bolong ok. Tolong! Tapi nggak apa-apa, yang penting kan kelihatan keren. Potong area ini dengan raja yang dibantu bala bantuan dari mesin barak. Kemudian kita kerahkan pasukan kita di tengah sini. Main WB-nya hati-hati ya ngap, ini WB biasa soalnya, sangat rawan, kalau WB super mah enak. Kalaupun mati masih bisa meledak, tapi kalau WB biasa enggak ngap, kalau mati meledaknya tidak akan maksimal. Oke. Langsung ability rajanya, biar cepat motong bangunan. Dengan demikian, pasukan kita enggak akan tergoda dengan bangunan di pinggir, alias fokus masuk ke tengah. Ability-nya kakek kita aktifin sekarang aja, mumpung kejangkau semua. Main combo ini nggak pakai tank nggak apa-apa ngap, ya karena jerangkongnya si Tante Sihir ini udah bisa jadi tank, nyawa dan damage-nya pun sangat mengerikan. Okay. Tinggal buang-buang pasukan sisa aja. Lihat ngap, si Widget-nya masih utuh, karena kesupport sama healer, dan di backup sama si jerangkong raksasanya Tante Sihir kita ini. Enak banget cok, mari kita bantai-bantai lagi. Dari tadi nggak nemu-nemu yang cocok buat main Queen Walk Recall, ya udah ini aja kita sikat. Nanti recallnya kita gunakan untuk sesuatu yang lain. Oke. Star Queen dari sini aja, biar nggak menghadapi Inferno Single. Ini nanti terserah Queen-nya mau condong kemana, karena base-nya simetris, jadi nggak begitu ngaruh. Double X-Bow menyerang, harus dianggurin ngap. Tunggu dulu aja ngap, jangan buru-buru turun raja dan mesin barat. Nunggu Queen udah pasti condong kemana dulu. Oke. Sekiranya lama ya ngopi dulu aja ngap. Sip, udah pasti ke kanan, saatnya kita memotong jalur dengan raja dan mesin barak. Seperti biasa, langsung ability rajanya, biar cepat memberantas bangunan yang bisa jadi faktor pasukan kita gagal ke tengah. Oke.
segera siapin jump spell, biar pasukan kita itu menargetnya bangunan yang di tengah. Nah, bisa bersatu ke tengah semua kan ngap? Itu kenapa Inferno-nya ketinggalan ngap? Gini ngap cara mengatasinya. Kita recall hog yang dari mesin, abis itu kita munculin di sini, biar menghancurkan si Inferno single yang tertinggal. Brilian sekali bukan? Kan jadi enak kalau gini, pasukan tinggal nyisir pinggir aja. Rata dengan pasukan yang masih tersisa banyak lagi ngap, memang sangat OP Widget dan Tante Sihir ini. Next kita bikin combo super apa lagi? Komen di bawah. Became a man, lost sight of who I am, but right in-